Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim. Wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah sebab kita berkumpul lagi. Insya-Allah menyambung meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan faraid . Kita sampai ke tahi itu kita ambil alhamdulillah. Sampai yang ke sulus . Sulus 1/3. Kita ada kita ambil 1/2. 1/2 adalah fardu bagi 5 orang yang berseorangan, iaitu suami ketika mana tak ada cabang waris bagi si mati. Kedua, anak perempuan ketika berseorangan. Ketiga, cucu perempuan dan anak lelaki. Okey. Lepas tu keempat, adik-beradik perempuan si mati yang serangan, yang kandung . Kemudian adik-beradik perempuan sebapa. Okey. Ini 5 orang yang dapat setengah. Kemudian 1/4 adalah fardu bagi 2 orang. 2 orang atau 2 kumpulan. Untuk pertama, suami ketika matinya isteri tadi tapi dia ada cabang waris. Maksudnya dia ada anak atau anak kepada anak lelaki. Kemudian dia ada 1/4 ni adalah fardu bagi seorang isteri atau ramai isteri bila si suami tersebut yang mati tidak dia mati dan tidak mempunyai cabang waris. Okey. Lepas tu 1/8 adalah fardu bagi satu je. Itu isteri-isteri, isteri atau isteri-isteri. Kemudian 2/3. 2/3 adalah fardu bagi 4 kumpulan. 4 kumpulan . Itu yang semuanya mempunyai jumlah 2 ke atas, iaitu anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, kemudian adik-beradik perempuan kandung, adik-beradik perempuan sebapa. Ini semua sekali bila mana mereka ni tidak ada tidak ada waris bersama mereka yang lelaki. Nanti yang berkongsi bersama mereka dan bagi apa selain daripada cucu tu, selain daripada anak perempuan tu, tidak ada siapa-siapa lain yang apa datang untuk mengikat mereka. Okey. Kemudian kita ambil 1/3. Yang terakhir kita ambil itu 1/3 itu dia adalah fardu bagi fardu apa? 1/3 adalah fardu bagi sama ibu. Okey, fardu ibu ni kita kata ada 2. Satu keadaan apa? 1/3 daripada keseluruhan harta. Dan kedua adalah 1/3 bersama dengan bapa dia makan, 1/3 bersama bapa 1/3 baki, 1/3 baki. Kemudian kita ada 1/3 satu lagi adalah untuk adik-beradik yang seibu dengan si mati. Itu yang kita jelaskan. Baik. Hari ini kita masuk kepada 1/6 . 1/6 qala al-muallif rahimahullah babus sudus. Bab as-sudus. Wasudusu fardu sab'atin minal adad abin wa ummin thumma binti ibn thumma su'abin wa ummin thumma binti ibn wajad wal ukhtu bintul abi thumma al-jaddah wa waladul ummi tamamul iddah. Wasudusu fardu sab'atin minal adad abin wa ummin thumma binti ibn wajad binti ibnin wajad wal ukhtu bintul abi thummal jaddah wa waladul ummi tamamul iddah. Baik. Dia kata qala al muallif ini apa khatib syarbi ni kita baca dia rangkap pasal dekat situ terang . Baik. Qala babus sudus. Bab sudus. Wa sudus dan 1/6 fardu sab'atin. Fardu bagi 7 kumpulan. Minal adad daripada bilangan yang ada. Iaitu abin bapak, wa ummin ibu, thumma bintul ibn anak perempuan bagi anak lelaki, wajaddah wajaddun dan juga datuk wal ukhtu
Satu berapa saudara? Satu, dua, tiga, empat dah. Kemudian wal ukhtu dan saudara perempuan, eh, wa bintul abi, ada anak perempuan bagi bapa. Summal jaddah, ukhtu ni, ukhtu dimaksudkan adalah bintul ab. Okey. Summal jaddah, kemudian nenek. Okey. Walul ummi, dan juga adik-beradik seibu, anak ibu tamam oleh iddah. Okey, dia kata maksud dia dekat sini ada fardu bagi bagi tujuh daripada bilangan, itu bapa, mak, kemudian anak perempuan bagi anak lelaki dan juga datuk. Kemudian adik-beradik perempuan, yakni anak bapa bagi si mati. Anak perempuan bapa si mati. Kemudian nenek, nenek dua-dua pihak, eh. Walul ummi, dan juga anak ibu, anak ibu si mati, tamam oleh iddah, maka sempurna bilangan. Okey, baik. Akul, dia kata wasudusu dan 1/6 tu fardu sab'ati aminal adadi warasati. Dan dikata 1/6 itu adalah fardu bagi 7 daripada bilangan pewaris-pewaris. Wahum, dan mereka tu dimaksudkan tu adalah bapa, datuk, ibu, nenek, anak perempuan bagi anak lelaki, adik-adik perempuan daripada bapa, dan juga yang ketujuh tu adalah anak perempuan, anak anak bagi ibu, tak kira lelaki perempuan, eh. Anak ibu tu tak kira lelaki perempuan. Ya. Yeah. Zakaran kana unsa, tak kira lelaki atau perempuan. Zakarhum nazimu, dan diterang sebut mereka nazim di sini ijmalan secara keseluruhan. Dan dua rangkap ni disebut mereka secara secara keseluruhan. Summa adda fa zalika bi tafsilin kulli wahidin wa syartuhu faqala. Okey, jadi depan tu dia follow kan dengan apa perincian mereka. Sekarang ni dia mula tadi disebutkan bapa, ibu, tapi dia ada syarat. Bapa dapat 1/6 apa syarat dia? Ibu dapat 1/6 apa syarat dia? Anak perempuan bagi anak lelaki itu cucu perempuan si mati, datuk itu ganti bapa, adik perempuan, adik-adik perempuan si bapa, kemudian apa, nenek, dan juga anak perempuan, bukan anak ibu, maksudnya adik-beradik si ibu dengan si mati. Itu semua-semua adik-beradik si ibu dengan si mati, bukan anak si mati tau. Waladul 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 um, ini anak mak si mati. Tak kira lelaki perempuan. Dia akan dapat 1/6. Dia tak kira macam tu, eh. Dia kira macam kita ambil itu ayat ayat terakhir, ayat 112, ayat 11, ayat 12. Ayat 12. Ayat tu kan yang kita sebut ayat 12 kan? Ayat 12. Ayat 12 surah Nisa. Kan? Dia akan dapat apa, dia tak kira lelaki perempuan. Okay, baik, sekarang kita masuk satu persatu, mula dengan bapak. Dia mula dengan bapak dulu. Terangkan apa syarat bapak dapat 1/6. Dia kata fal abu yastahiquhu ma'al walad. Maka bapa, wa fa'al abu yastahiquhu ma'al walad. Wa hakadha al-ummu bi tanzilis samad. Wa hakadha ma'al waladi ibn alladhi mazala yakfu ithrahu wa yahtadhi. Wa huwa laha aidan ma'al ithnaini ma'al ikhwati maiti faqis hadaini. Okey. Dia ambil tiga rangkap tu, eh. Fal abu yastahiquhu ma'al walad. Wa hakadha al-ummu bi tanzilis samad. Wahakadha ma'al wahakadha al-ma'waladi ibn ladhi mazala yakfu ithrahu wa yahtadhi wa huwa laha aidan ma'al ithnaini min ikhwatil maiti faqis hadaini. Okey, dia kata fal abu, maka bapa, dia kata fal abu, maka bapa, yastahiquhu yastahiquhu, layak untuk 1/6 ni ma'al walad, bila bersama-sama dengan anak. Okay, ini anak apa, si mati, anak lelaki, eh, si mati. Kalau si mati darah anak, ayah tetap 1/6. Masalah di asabah, tunggu tengok, tunggu dulu. Dia starting di 1/6. Kalau dia kata anak lelaki, 1/6 saja. Kalau anak perempuan, nanti dia akan dapat 1/6 plus asabah, kalau ada lebih. Yang penting cabang waris tadi, ada anak, ada anak, automatik bapak dah dapat 1/6. Takkan dapat asabah terus, eh. Kalau dia kata tak ada cabang waris, then itu tajuk lain. Automatik dekat situ dia dah start mungkin nak makan asabah saja. Okay, baik. Dia kata fal abu, maka bapa, yastahiquhu, dia melayakkan dirinya 1/6 ni bersama-sama dengan anak. Wa hakadhal um, demikian juga ibu, bitanzilis samad, berdasar kepada penurunan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, fali abahi li ummihi sudus, kan, dia sebutkan kan. Wa hakadha, demikian juga ma'awal dil ibni, demikian juga bersama dengan anak bagi anak. Maknanya kalau ada cabang waris, cucu pun sama, mak dengan bapak akan dapat 1/6 automatik. Bapak punya bahagian asabah, tunggu dulu tengok siapa. Kalau sekian cabang waris tu adalah perempuan, dan bapak dapat 1/6 plus asabah.
Ha, tapi kalau lelaki, confirm bapak dapat super 6 saja. Mak pun macam tu juga. Dia kata, mazal akfu israhu wa yahtadi. Yang masih makin berterusan, dia kata, kesannya, anak tadi kan, tak kira bawah mana pun, wa yahtadi dan juga, teruslah. Kalau cucu pun cucu ke cicit ke, asal lelaki terus, semua sekali akan, bapak dengan mak tu akan dapat 1/6 saja. Wahwa, dan dia 1/6 juga, laha aidan. Mak asnai ni, untuk ibu tu, bila bersama-sama dengan dua, ini dua, min ikhwah, daripada adik-beradik al-mayiti mayat. Faqih hadza ini maka kiaslah pada ini semua. Pada dua perkara ni, maksudnya pada masalah mana lelaki ke perempuan ke, tak kira apa benda, dia terus. Mana kalau adik-beradik sebapa ke, seibu ke, seibu sebapa ke, semua sekali kiaskan. Mana ada lebih dua adik-beradik, mak terus dapat 1/6. Kalau tidak 1/3 kan kita kata tu, mak dapat 1/3. Kalau semati ada apa, tidak ada cabang waris, tidak ada adik-beradik lebih daripada dua. Dah ada dua tadi, tak kira dua tu lelaki-lelaki ke, lelaki perempuan ke, perempuan-perempuan ke, tak kisah. Dua atau lebih. Dan maksud dia, dah maksudkan tadi, tak kira adik-beradik dia tadi, adik-beradik kandung atau seibu sebapa, atau sebapa ataupun seibu saja. Hari tu kan, ada satu tiga tadi, semua sama. Baik, dia kata, dia kata khatib syarif Asitul Mardi ni, dia kata fal abu wal um, maka mak dan bapak, dia kata kullum minhuma yastahiqu sudus, layak mendapat 1/6 ma wujudi waladil ma wujudi walad, dengan wujudnya anak, ya, yeah? Binasil Quran, itu dengan nas Quran, wahwa itu qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala wal abawayhi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad, dan untuk dua ibu bapanya seseorang mereka dapat 1/6 jadi apa ditinggalkan jika dia ada anak. Ada anak je automatik bapak dia dengan mak dia 1/6, tak ada banyak, tak ada ke mana, eh. Itu ayat yang ke-11 surah An-Nisa, eh. Kemudian dia kata wa asyara ila hadza ni ila hadza wi qawlihi bi tanzilis samad, jadi isyaratkan kepada ini dengan firman, dengan kata-kata beliau bi tanzilis samad, dengan penurunan as-samad, itu Allah Taala lah yang apa maha, apa menjadi tempat pergantungan. Wasamad, samad tu adalah ismun asmaillahi taala. Samad tu adalah nama daripada nama Allah Subhanahu taala. Okey, wawaladul, okey, itu faham, eh, samad. Wawaladul ibn kal waladi fi hadza ijma'an kama taqaddama. Dan dia kata anak bagi anak lelaki adalah seperti anak sendiri. Pada tajuk ini secara ijma' macam telah berlalu. Disepakati, eh, ijma'. Bab nisf hari tu kita bincang sama juga. Dia habis sebut anak ni, anak punya anak, punya anak, punya anak, punya anak terus. Tak kisah. Tapi dia turun kepada lelaki. Anak lelaki kita punya anak, lepas tu turun cucu kita lelaki kita punya anak, semua sekali dia akan duduk pada kedudukan yang sama. Tak ada yang atas, dia gantikan. Dan menyekat daripada bapak dan mak dapat 1/1 lebih dari tu. Bapak tak makan asobah saja, mak tak boleh makan 1/3. Dia akan makan 1/6 saja. Okey. Dan dia kata apa? Dia kata ijma'an li'an li'annahu mazal yakfu israhu. Dan dia kata ia, kerana ia berterusan yakfu israhu yahtadi bizal mu'jamah, mana dia masih lagi mengikuti apa yahtadi, maksud dia berterusan kesan dia, dan juga sama je walaupun duduk bawah, kesan dia sama macam anak. Kesan dia, dia kata yakfu israhu, mana sentiasa datang kesan dia, dan juga yahtadi bizal mu'jamah, dengan zal bertitik. Dia mu'jam tu bertitik ni, yang zaman dulu kadang-kadang para ulama dia akan datang mu'jamah lah, dengan peta tasniah lah, sebab sebenarnya disebut titik banyak mana supaya orang tak tersilap bila nampak benda tu. Mungkin kalimah berkenaan pada zaman-zaman tersebut ada ditulis tanpa titik, maksudnya ijam ni titik-titik, dan apa, pada tulisan Arab ni ditambah kemudian. Yang paling tepat kalau dia kata tu, dia dulu dia kata pernah dibuat oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, tapi dia punya tak sampai. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, kalau ikut apa Abu Aswad Ad-Du Ali, mengikut Ali, dia cuma letakkan titik bunyi, bukan titik baris, bukan titik huruf. Lepas tu kemudian kononnya pada zaman Hajjaj dengan Al-Walid bin Marwan punya perintah, dia telah ambil dua orang anak murid kepada apa, anak murid kepada Abu Aswad Ad-Du Ali, dan dibuatkan satu mushaf yang ada titik itu, tapi hilang. Yang kita dapat sekarang ni semua buatan daripada Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, yang lahir tahun 100 Hijrah, mati 170. Jadi yang ini yang terakhir yang kita dapat. Cuma sering kadang-kadang kita baca kitab lama-lama, dia akan tulis bilba, mu'jamah, ta tasniyah, sa musallasah,
Dia sebut titik tiga, titik sekian, titik sekian. Sebab ada kebarangkali ketika tu masih lagi apa penggunaan titik ni tidak berkembang dengan kuat. Zaman sekarang dah kita tahu dah, tak disebut dah bar tu mesti titik satu. zaman sekarang ni kita dah tahu. Zaman dulu mungkin ketika ni. Sebab dia kata, bibak bizal mu'jamah. Dengan zal di titik satu. Ay mazal ayat tabi'u al-ibin. Iaitu maksudnya dia berterusan, yahtazi tu. Maksudnya anak punya anak tu adalah berterusan yang tabi'u al-ibin. Dia mengikuti anak. Wa yaqtadi bihi fi ahkamihi, dan dia mencontohi pada anak dengan anak pada hukum-hukumnya. Mana apa hukum anak kena cucu akan dapat. Tapi soalan laki-laki. So memang sentiasa yang atas tadi akan tersangkut daripada dapat lebih selagi mana ada anak punya anak punya anak punya anak terus sampai habis. Hatta perempuan sekalipun. Cuma kata-kata cuma turun ke laki, turun ke arah sinilah. Anak punya anak ini kalau kat sini je. Lepas tu kena anak punya anak mesti ikut laki juga. Kalau perempuan sekalipun anak berkenaan dia akan menyekat. Tapi penting datang daripada belah laki. Itu anak laki punya keturunan. Baik. Dia kata wasudusu dan sudus. Satu sudus tu lil ummi. Juga satu juga untuk ibu. Aidan ma'lithnaini fasa'ida minal ikhwati. Juga untuk ibu apa berserta dengan dua orang atau lebih dan lebih. Dua orang dan lebih. Ni fa maksud dan and so on gitu. And lebih. Fasa'ida dan lebih minal ikhwati daripada kalangan adik-beradik. Wal ikhwal akhwat dan juga adik-beradik perempuan mutlaqan secara mutlak ijma'an secara ijma' tak kira jumlah tadi laki itu saya kata perempuan-perempuan ke laki-laki ke perempuan-perempuan apa perempuan laki adik-beradik itu ada dua je terus automatik mak terus memang takkan dapat lebih dia kata qabla khilaf Ibn Abbas sebelum khilaf Ibn Abbas dan selainnya Ibn Abbas punya khilaf tadi ada kita kata khilaf yang tak muktabar kenapa li zahiri qawlihi ta'ala kan zahir firman Allah Taala fa in kana lahu ikhwatun jika sebenarnya si semati tu ada ikhwah adik-beradik fali ummihi sudus maka mak dia dapat 1/6 tak lebih dapat banyak tu saya dah akan dapat itu kita buat perkiraan dari tu okey fa qauluhu dia kata-kata si pengarang apa muallif dia kata faqis hadha ini maka kiaslah pada dua ini yang ini kia faqis al isnain min ikhwah fi kalami mazada an al isnain mana kiaskanlah pada kata-kataku pada dua ni daripada adik-beradik pada kata-kataku dengan apa yang lebih ke atas dua wa'ula dan dia lebih utama lagi lebih utama lagi mana kalau dah dua kena tiga lagi lah empat lagi lah lima lagi lah enam lagi lah dia kata mana automatik adik-beradik ramai mak tu dapat super enam takkan dapat lebih okey ada pun bapak punya habuan tu adik-beradik tak kacau mak punya habuan kacau macam kita kata tu kan kalau sekiranya dalam contoh kita buat itu okay. Kalau sekiranya si ibu kan okay. Kaki kata mak boleh dapat 1/3 contohnya satu orang tu mati tinggal bapa tinggal ibu tak apa lagi kemudian tak kira tinggal suami okay, suami okay, kat sini okay. Macam ni keadaan dia okay lagi okay. Mana bapa automatik lah kita kata macam ni kan beliau kat macam ni katakan kita letak sini abang ada seorang je abang satu je dekat sini bapak kekal tau mak kan dalam kesan tadi bapak punya ibu punya habuan kat sini tetap bersama dengan bapak maksudnya suami akan dapat 1/2 baki tu 1/2 tu akan dibagi 2/1 mana bapak 2 bapak mana kalau dia kata tu kan mana macam kita kata tu dia akan kira dua kan suami dapat satu bapak dapat satu jadi kali tiga sebab bapak akan dapat dua ni enam kan kali tiga enam lepas tu bapak dia dapat tiga bapak dapat dua mak dapat satu okey dalam keadaan macam ni ini kekal tau tapi katakanlah saya tambah si abang ni jadi dua automatik kiraan dia tak macam ni lah automatik dia terus hilang suami kekal terus dibahagikan bapak 1/6 mak 1/6 bapak campur A asabah memang adik-beradik tetap kekal terhalang dia oleh bapak tapi mak punya nilai terus 1/6 dekat sini apa 6 lah kan 6 kan ok 6 kan 6 ok terus tapi sama jugalah suami dapat 1/2 3 ibu bapa dapat ibu 6 1 apa 6 1 bapa dapat 1/6 1 campur dengan asabah
Ha, dapat dua jugalah, bapa sekali dua. Tapi mak punya pecahan terus Hindu. Pecahan mak tadi terus Hindu. Dan kalau kita asingkan, katakan bapa tak ada kan. Kalau kita tetap macam ni saja, bapa tak ada. Katakanlah yang ada ibu, suami, suami, apa tu abang. Abang kan. Okey, abang. Kalau ada satu abang sekalipun. Mak ni daripada satu, apa dapat satu per, kat sini mak dapat 1/3. Suami dapat 1/2, abang makan asabah. Okey, dia okey, dia automatik macam tu kan. Okey. So jadi ibu dapat ini 2, 3, 6 kan. Mak dapat 2, suami dapat 3. So abang dapat 1 kalau ada. Tapi kalau abang ni kena tambah 2, mak punya terus automatik hilang. Mak dapat 1/6. 1/6. Okey. Okey, lepas tu kemudian abang dapat asabah macam sudah. Okey, suami tetap kekal. Tapi mak jadi 1, jadi 2. Dia automatik bila adik-beradik ramai tak kira. Kat sini pun walaupun sebenarnya abang tak dapat tau. Abang ni tetap tak dapat. Dihalang oleh bapa. Tapi kekal mak akan sangkut. Mak punya nilai yang banyak sini terus mak akan sangkut. Tak dapat 1/3 daripada semua. Dia bilangan mak punya nilai tu dia tetap akan hilang walaupun dia tak kacau mak punya apa mak punya apa bapa tu punya habuan kan. Habuan bapa tak tukar, mak tetap kekal. Jatuh. Baik. Dia kata sambung dia kata okey, dia kata wal jaddu qala al muallif rahimahullah wal jaddu mithlul abi inda faqdih fi jawzi fi haudi ma yusibuhu fi yusibuhu wa muddih illa idza kana hunaka ikhwah likaunihim fil qurbi wa huwa uswah au abawani ma'huma zawjun waris fal um fi lithuluthi ma'al jadd tarith wa hakadha laysa shabihan bil abi fi zawjatil mayyiti wa ummil abi wa ummin wa abi wa hukmuhu wa hukmuhum sayati mukammilal bayani fil halati. Okey, dia kata sini wal jaddu datuk wal jaddu mithlul abi inda faqdih fi haudhi ma yusibuhu wa muddih illa idza kana hunaka ikhwah likaunihim fil qurbi wa huwa uswah wa maddih tambah ada di sini wa maddih au abawani ma'huma zaujun waris fal ummu lithuluthi ma'al jaddi taris wa hakadha laysa shabihan bil abi fi zaujatil mayyiti wa fi zaujatil mayyiti wa ummin wa abin. Okay. Wa hukmuhu wa hukmuhum sayati mukammilal bayan fil halati. Baik. Dia kata qala al muallif, dia kata qala wal jaddu dan datuk mislul abi, dia sama macam bapa. Inda faqdihi, ketika kehilangan bapa. Bapa tak ada, maka dia akan gantikan, datuk akan ganti bapa ketika ketiadaan bapa. Okey. Fi haudi, dalam memperolehi. Ma yusibuhu, apa yang diperolehi oleh si bapa tadi. Wa maddihi, dia pemanjangannya. Apa dia panjang-panjang dia dapat, semua sekali bapa datuk akan terima macam tu juga. Illa, kecuali idza kana hunaka ikhwah, kecuali apabila di sana ada terdapat adik-beradik. Ini berdasar pada pendapat berkenaan semua sekali atuk dengan bapa dia serupa, kecuali pada masalah ni. Dia kadang-kadang ada letakkan datuk menjekat adik-beradik, tapi ada kata tak, datuk tak sekat adik-beradik. Ya, adik-beradik maksudkan adik-beradik kandung eh. Likau nihim fil qurbi wa huwa uswah, di dalam kerana keadaan mereka dalam hampirnya ini kepada si mati sama. Sebab okey, ni si mati, ini si mati, ini bapa dia. Okey, ini atuk dia. Yang ini juga ada, ini si mati, ini bapa dia, ni adik-beradik dia. So means that si mati untuk sampai kepada atuk, sampai kepada bapa, melalui satu. Dia tak serapat bapa. So ada kata atuk dan juga adik-beradik lelaki tu nanti, adik-beradik lelaki tu dia akan berkongsi. Ini pendapat yang dipegang sini eh, yang kita terangkan. Dia kata kerana mereka ni likau nihim fil qurbi wa huwa, kerana mereka dalam hampirnya daripada si mati, wahwa dan dia datuk ni uswah sama. Jarak dia kepada si mati sama macam jarak adik-beradik kepada si mati. Melintas bapa. Okey. Au abawani
Atau dua ibu apa? Ma'ahuma bersama kedua-duanya. Zaujatun, zaujah waris. Zaujun waris, eh. Ataupun dua ibu apa bersama-sama dengan dia ni mewarisi. Fal ummu lithulusi mal jaddi taris. Maka kalau kira-kira sini dua ibu apa tadi bersama-sama dengan dia mewarisi suami dan pewaris, maka mak untuk mak ni bagi sepertiga bersama datuk akan mewarisi. Jadi terangkan macam ni. Wa hakadha laisa syabihan bil abi. Demikian juga dia tak serupa dengan bapak. Fi zaujatil mayiti wa ummin wa abi. Pada suami isteri ya, si mati berserta dengan mak dan bapak. Jadi kalau ni nanti dia buat kiraan suami si mati, ibu, atuk. Kan kalau kita cerita tadi kan, daripada 1/3 mak dapat macam ni. Mak dapat 1/3 baki kalau bersama dengan dengan apa? Bila si mati tu mati, tinggal suami, ayah, ibu. Okey. Kalau hilang bapak ni, atuk masuk. Dalam keadaan ni mak dapat 1/3 juga. Atuk tak boleh jadikan mak makan 1/3 baki. Ini kena faham . Termasuk juga kalau mati, si mati ni mati, tinggalkan isteri. Okey, dia jadi isteri bapak mak kepada si mati. Ketika ni juga isteri dapat habuan bapak ni, atuk tu tak jadi macam mak. Maksudnya mak tetap 1/3 juga, tak kacau oleh atuk. 1/3 keseluruhan harta . Bukan 1/3 baki. Ini nanti kita terangkan. Wa hakadha laisa syabihan bil abi. Demikian juga dia tak serupa dengan bapa. Fi zaujatil mayiti wa ummin wa abi. So dalam kisah isteri semati dengan mak dan bapa yang kita ada tunjuk ni kan, nanti kita terangkan. Wa hukmuhu, hukum dia. Wa hukmuhum sayati, dan hukumnya dan hukum mereka akan datang. Mukamilal bayan fil halati, dan penjelasan dalam penyempurnaan penjelasan pada keadaan-keadaan. Aku okey berkata si betul mardi ni. Wal jaddu datuk. Ainda faktil ab, ketika keadaan bapa adalah mislul abi, seperumpam bapak tu sendiri. Fi akhdihi sudus, dalam dia mengambil 1/6. Ma wujudil waladi, berserta dengan wujudnya anak. Awwalad waladul ibn, ataupun anak kepada anak. Dia macam bapak lah. Sebab bapak dia dapat 1/6, kalau dapat semati ada anak, atau anak kepada anak lelaki. So ijma' . Mana bapak tak ada, atuk akan makan. Li zahiril ayat, kerana zahir ayat. Li anal jad yusamma aba, kerana datuk tu dinamakan sebagai bapak. Ayat kita baca bincang itu tentang apa, ayat ke-11 tu kan, dia kata ayat tadi atas tu, dia kata ayat tu wali abawaihi likulli wahidin minhum sudus mimma taraka in kana lahu walad. Ni ayat ni, dan untuk dua ibu bapanya semati tu setiap mereka dapat 1/6 daripada apa ditinggalkan jika dia ada anak. Dia abun tu dia referring kepada bapak atau bapak punya bapak. Okey. Yang syarat bapak tak ada lah, biasa kan. Bapak tak ada, baru dah atuk macam tu. Okey. Dia kata ijma' wa qauluhu, dan kata dia fi haudhi ma yusibuhu wa maddih. Dia kata, dan kata-kata dia pada mendapat apa yang diperolehi oleh dia, dan maddihi, dan panjangan dia. Maksudnya panjangan dia itulah kalau apa dia dapat 1/6. Tambahan dia apa? Asabah. Asabah pun sama. Dia sama macam bapak lah dari segi masalah. Bapak kan dapat 1/6 dan asabah. Dia punya dapat ada 1/6 dan asabah. Dengan syarat-syarat dia. Nanti kita terangkan atuk ni. Dia kata zahiruhu ka'annahu kal'abi fil jamil ahkamihi. Dan zahir dia bahawa dia ni seperti bapak pada semua hukum-hukum dia. Fayahudhu, maka dia mencapai, dia memperolehi. Apa dia kata? Jami'ul mal idha mfarada. Dia akan dapat semua harta jika dia bersendirian. Kalau dia mati tinggal dia datuk seorang. Orang tu mati kaya, tinggal datuk seorang je. Kan? Dapat semua sekali lah. Wa yakhudhu ma abqatul furud, dan dia akan dapat apa dibakikan oleh fardu-fardu. Mana 1/2 dah ambil, 1/3 dah ambil, 1/9 semua dah ambil, tinggal lagi baki. Dia dapat juga. Dia dapat baki lagi, bagi dapat juga. Illam yakun lil mayiti waladun wala waladul ibn. Jika si mati tidak ada anak, si mati tidak ada untuk si mati anak atau anak pada anak lelaki. Walakinahu yukhaliful ab fi masaili. Tapi dia menyalahi bapak pada beberapa persoalan. Dia ada tepuk tiga sini. Falihadha ustusnya minha salasu masail. Kerana ini dia kecualikan daripadanya, daripada semua sekali hukum-hukum sebut, tiga persoalan. Pertama, idhaka nama aljad ikhwatun li'abawain. Awil ab. Tapi bukan om tak boleh. Om dia sekat. Dia datuk boleh sekat daripada seibu. Tapi tak sekat adik-beradik seibu sebapa atau sebapa.
Ini pendapat kita kata apa yang dia di mazhab inilah, mazhab jumhur para ulama macam ni. Dia kata tidak, datuk tu serupa macam anak. Anak apa, adik-adik semati. Tak serupa eh. Tak serupa macam bapak semati, pasal dia boleh dia tak boleh sekat adik-adik. Tak boleh sekat adik-adik semati. Dia kata al-aula yang pertama, idza kana ma'al jaddi ikhwatun lil abawain aw lil abid. Eh, jika sekiranya ada bersama datuk tu adik-beradik seibu sebapa atau sebapa, yang ini bagi si mati. Falaisa hukmul jaddi ma'ahum ka hukmil abi. Maka tiadalah hukum datuk bersama mereka seperti hukum bapa. Li'anal ab yahjubuhum ijma'an. Kerana bapa akan menghijab mereka secara ijma'. Li'idla'ihim bihi. Kerana turunnya mereka daripada bapa. Pasal memang bapa tadi macam tu. Kan ni mana si mati? Adik-beradik dia memang turun bersama dia, masa datang dari bapak tadi. Kalau bapak tak wujud, maka tak adalah adik-adik tadi. Okey, kata ijmak. Dia kata fahuwa aqrab minhum, maka bapak ni direct kepada si mati. Mana dia datang daripada si mati, datang dari bapak sebut. Adik-adik tu mungkin tak ada, mungkin ada. Faham tak? Dengan sebab itu dia dekat. Wal jad yuqasimuhum, dan datuk pula dia akan membahagi bersama mereka. Dikaunihim yusawunahum fil qurbi. Kerana mereka dengan datuk ni serupa dari segi masalah apa? Hampir. Li'anal jadda wal ikhwa yadluna ilal mayiti bil ab. Kerana atuk dan adik-beradik bercantum dengan si mati, bercantum dengan si mati melalui bapa. Kalau bapa tidak ada, maka diorang sama aja kedudukan. Jarak kepada si mati satu. Jarak kepada si mati dengan satu orang eh, dengan satu orang. Okey. Falidzalika, kerana itu yuqasimunahu ala tafsil. Kerana itu mereka berbahagi-bahagi dengannya, dia ikut di atas perincian. Dan akan wasayati hukmuhu wa hukmuhum, akan datang hukum dia dan hukum mereka. Aijad wal ikhwah mukammilan wadihan fil halat kulliha ba'da zikril hujub. Selepas disebut hijab nanti akan diterangkan keadaan mereka. Keadaan mereka, bahkan ada keadaan disebutkan berkenaan tu dia memang datuk tidak boleh sekat adik-beradik. Adik-beradik semati takkan disekat oleh atuk. Ini pendapat-pendapat apa jumhur para ulama ini pegang. Walaupun ada pendapat kata datuk gantikan bapa, maka adik-beradik tak masuk. Tapi ikut daripada hijab, sebenarnya atuk hanya sekat adik-beradik yang seibu. Adik-beradik seibu sebapa kandung, adik-beradik yang sebapa tidak disekat oleh atuk. Nanti akan datang penjelasan berkenaan cara perkiraan mereka. Okey, tapi ikut pada asal 1/6 confirm dia dapat. Ha, itu 1/6 tu eh. Ha, confirm itu pasal dia gantikan bapa dari fardu. Asobah tu masalah dia. Asobah tu yang tak boleh sekat. Dari segi masalah 1/6 dia sebagai bapak kepada si mati punya bapak, memang dia dapat. Tapi masalah apa tau? Gangguan pada asobah. Asobah tu yang dia tak boleh sekat. Mana kalau erti kata lain, kalau kita buat macam ni dalam gambar tu kan, dalam rajah ini, okey, kita katakanlah apa, dah ada datuk. Lepas tu ada bapa. Mungkin tulis dulu lah, ibu. Kemudian ada isteri. Kemudian ada anak. Lagi lah anak, letaklah anak. Okey. Okey, kita nak adik-adik kan? Adik-adik tu. Letak abang. Okey. Katakanlah atuk bapa mati. Bapa dah mati. Okey. So sekarang ni ibu kan, ibu dalam keadaan macam ni, tak nak ibu lah, nanti kan ibu dah kita bincang lepas ni, kita tutup dulu ibu. Okey kat sini kan. Okey, pasal nanti ibu nanti kan kita bincang balik, kita balik. Okey, sekarang ni isteri akan dapat, kerana si mati tak ada cabang waris. Okey, dia akan dapat 1/4. Okey, confirm dah. Atuk originally dia terus akan dapat 1/6, dan kalau ada tu ada plus sepatutnya. Tapi sekarang ni ada abang ni akan makan asobah. Jadi sekarang ni kalau kita ikut sini kan, pembahagian ini, so maksud dia 6/4 berapa? 12 kan? 12 lepas kan? Ya, 12 lah, 12, 16 lah, 12, okay. Lagi ni berapa? 2 3 2, 3 kan? Okey, sepatutnya ni ada asobah ni.
Tapi oleh kerana ni adik-beradik akan makan apa? 7. Kan? 1/6 eh. 1/6 daripada 12. Okay, jadi dekat sini dia akan automatik. Kalau tapi kalau ni bapak, kalau ni bapak, bapak akan dapat dan plus. So adik-beradik ni, adik abang ni tutup terus lah, tak masuk dah. Ha, dia takkan masuk. Secara basic dia dekat sini kan. Abang ni dengan atuk dia punya connection ni tu. Masalah asabah tu. Tapi ada juga yang katakan masalah apa, masalah makan tu kan. Dia pasal dia gantikan bapak, dia dapat 1/6. Tapi asabah dia tak boleh kacau. Itu ada keadaan yang disebut, kita akan belajar keadaan-keadaan tadi. Baik. Dia kata okay, baik. Dia kata al-mas'alah tsaniyah, yang masalah kedua adalah ihdal gharawain. Apa salah satu di antara persoalan gharawain. Gharawain tu kan kita kata dua. Keadaan di mana si mati tinggalkan pertama suami dan ibu apa? Suami, mak, abah. Dia tinggal gitu. Suami, mak, abah. So, jadi kata gharawain. Itu wahya abawan wa zauj. Abawan wa zauj. Abawan wa zauj. Ini salah satu abah, dua ibu apa dan juga suami. Fali li ummi fiha thuluthul baqi ba'da fardhi zauj. Okey. Fa ya'khudhul ab mithlaiha. Mislaiha. Kita jadi untuk ibu pada persoalan tersebut sepertiga baki selepas fardu suami. Yang kita buat tadi kan, fardu suami dapat 1/2, dan baki tu dibahagikan kepada antara bapak 2, mak 1. Okey. Falau kana al-badal ab fiha jad. Kalau persoalan dia, jika sekiranya ganti bagi bapak dan persoalan itu adalah datuk, kana al-ummahu sulusul jami'il mal. Mak dapat 1/3 daripada keseluruhan harta. So dia kalau suami, ibu, kemudian apa dengan atuk, maka dia akan jadi terbalik, dia akan jadi lain. Dia akan jadi mak tu akan dapat 1/3 seluruh harta. Atuk akan dapat 1/6 je. Takkan dapat 1/3, takkan dapat 2/3 daripada baki harta. Atuk akan 1/6 seluruh harta. Maksudnya suami kena 1/2. Itu yang akan datang. Bahkan harta tersebut dengan keadaan itu habis. Harta tu habis. Harta tu habis. Setengah suami, mak dapat 1/3. 1/3, atuk dapat 1/6. Ada sikit lagi. Ada sikit lagi. Kalau adik-beradik ada masuk, kalau ada adik-beradik dan tu, seorang akan baki habis. Itu kita kata dalam keadaan tadi memang mak apa, mak terdapat 1/3 keseluruhan. 1/3 keseluruhan harta. 1/3 keseluruhan harta. Apa telah habis harta? Mana ada lagi tinggal. Sebab 1/3 jadi 2/6 kan? Lepas tu atuk dapat 1/6. Habis lah. Harta tu habis. Kalau abang ada lepas tu, abang tak dapat apa. Abang tak dapat apa. Kalau kakak tak dapat apa, dia akan sekat. Sebab dia akan dapat fardu. Fardu awal sebelum daripada waris yang lain. Didahulukan usul ke atas cabang. Dia dahulukan mereka. Pasal abang makan baki. Dia makan asawah saja. Dia tak makan dengan fardu. Atuk makan fardu eh. Atuk dengan ini makan fardu macam bapak. Baik. Dan juga masalah kedua, saniatul gharawain. Yang kedua adalah ketiga, sebab ketiga yang tak serupa atuk dengan bapak adalah gharawain, itu ibu bapa wahya al-abawan wa zaujah fa aksar. Mana dua ibu bapa berkongsi dengan harta dengan isteri bagi si mati. Mana yang tinggal orang tu mati, tinggal apa? Tinggal abah, mak, isteri. Okey. Dalam keadaan ini tadi memang kalau ikut asal dia kata lil ummi fiha aidan thulutsul baqi ba'da rubu' ba'da rubu' zaujah. Mana mak pun dalam kes tersebut dapat 1/3 baki selepas 1/4 isteri ambil. Dia kata isteri ambil 1/4, maka ibu akan dapat 1/3 baki. Dapat suku jugalah. Bersuku juga. Ada bapa. Walau kana fiha badal ab. Kalau sekiranya dalamnya dalam kisah orang ini dia kata badal ab jad. Ganti bagi bapa datuk. Kana lil ummi ma'ahu thulutsul jami' aidha. Maka mak dapat 1/3 semua sekali juga. Dia dapat 1/3 keseluruhan harta. Bukannya sebahagian semua harta tu dia akan dapat 1/3 dari keseluruhan. Bukannya 1/3 daripada baki dia tak kongsi dengan atuk. Atuk tetap dapat 1/6 juga. Atuk 1/6. Okay, kita buat got tulisan ni. Kita buat dulu, kita buat inilah. Baik. Yang ini persoalan yang tak serupa atuk dengan ni. Ini satu yang ni. Satu yang ni eh. Pasal kalau bapak kat sini, bapak akan makan semua. Bapak akan sekat abang. Abang tak boleh masuk. Okey. Gharawain yang pertama adalah orang tu mati eh. Dia sini lah. Ada datuk, asalnya ada bapak. Bapak kan? Ha, bapa. Bapa, ibu, kemudian
suami. Macam ni je. Kemudian dekat sini, kalau ikutkan, okay, bapa akan dapat suami 1/2, confirm. Bapa dan ibu, dia akan kongsi 2/1. 2/1. Maksudnya kalau dia kata ni, tadi kita buat kan, satu, dia bagi 2. Mana suami 1, bapa 1. Tapi kerana mereka ni 3, 1, 2, 3, kita kalikan 3, dapat 6. Lepas tu apa, 1 kali apa, 2 kali 3, 2 kali 1, 1 kali 3, 3 hati 3, 4 lah. Okey, sini 3 kan. 3 kan. Mana sini bapa tadi dapat daripada sini dapat 2. Sini dapat, ibu dapat 1. Okey, so ini dapat cinilah keadaan dia. Okey, dalam keadaan macam ni, kalau kita ganti bapa tu jadi datuk. Datuk kan? Ibu kemudian suami. Okey, kalau dalam keadaan macam ni, kita suami 1/2 sama kekal, okey. Tapi datuk 1/6. Mak 1/3. Dia tak macam tu. Saya tak serupa macam bapak. So suami jadi 2, 3, 6. Berapa? 6 lah. 6 kan? 1/6, 1. 1/3, 2. Suami 1/3 3. Okey. Dapat macam tu. Saya automatik mak dapat 2. Kalau kat sini mak dapat 1 je. Daripada 6. Okey. Kalau kita buat yang satu lagi, itu yang apa, yang rawai yang kedua adalah bapa, ibu, kemudian isteri. Atau isteri-isteri, tak kisah. Atau isteri ramai, ramai eh. So, jadi yang ni, okay, bapa, isteri dapat 1/4. 1/4. Bapa dengan ibu ni, bapa 2, ibu 1. Okay. Atas 4 eh. 4. So, isteri dapat 1/4, 1. Ni ada 3. 3 tau. So, 2 bapa, 1 ibu. So, cukuplah 4. Selesai. Okay. Tapi kalau kita tukar, ini datuk. Ni ibu si mati, kemudian isteri si mati. Dekat sini tajuk lain. Sebab isteri akan dapat 1/4 macam biasa. Mak akan dapat 1/3 kesusuhan baki. Kesusuhan harta eh, bukan sebaki harta. Kesusuhan harta dapat 1/3, kemudian datuk 1/6. Macam tu. Okey, so kat sini first thing first, 6 3 4 apa? 12 eh. Atuk dapat 1 berapa? Ada 2. Ibu 4. Isteri 3. Berapa? 9. So atuk dapat plus. Berapa? Berapa? 3. 3. 3. 3. 3. Okey. 6. Eh. Anilah. 3 5 5 9 9 12 lah. Okey. So atuk dapat dapat tambahan. Tapi mak punya harta tetap apa? 1/3 daripada keseluruhan harta. Dia bukan dapat macam tu. Kat sini dengan nombor ni mak dapat 1 daripada 4. Ini mak dapat apa? Sama 1/4 juga. Okey, cerita kat sini. Okey, kat sini dia akan dapat 1/3 keseluruhan harta. Bukan hanya dapat 1/3 daripada baki. Dia tak kongsi dengan atuk. So atuk tak atau jadi atuk dia bersama dengan bapak dari segi masalah hukum tadi, tapi tak hukum pada hukum yang ni, warabai dia tak follow. Tidak follow bapak eh. Baik. Atuk sama dari segi jumlah tapi tak sama dari segi warabai. Ya, yeah, betul. Warabai tak sama. Kemudian dia tu pasal ni, pasal kes makan asabah tadi. Dengan adik-beradik masalah asabah tu, masalah asabah atau hujub. Hujub, hijab tak boleh. Tak boleh hijab. Ayah di hijab adik-beradik. Hijab adik-beradik dan juga dia akan makan asabah macam tu. Baik. Okay, dia kata falaisal jaddu, bahkan tiadalah atuk syabihan bil abi. Serupa dengan bapa fi hadhil masailis salas. Pada persoalan-persoalan yang tiga ini, li'annahu la yusawil ab fi ida fi idlaihi ilal mayyiti binafsihi. Pada dia tak, kerana dia tak menyamai bapa pada bercantumnya dia, berhubungnya dia kepada si mayat dengan dirinya sendiri. Bahkan dia bukan direct kepada anak tadi, dia lintas anak dia untuk sampai pada si mati. Sedangkan apa, adik-adik pun itu juga sampai kepada si mati dengan bapa dia. So bapa direct. So bapa boleh sekat. Adapun anak apa, atuk tak boleh sekat. Itu yang dikatakan oleh mereka. Baik. Okey, so kita dah ada berapa dah kumpulan? Ibu dengan atuk kan. Ibu bapa, ibu bapa, atuk. Tiga tu. Baik.
Kemudian dia kata, wa bintul ibni ta'khudhus sulsu idza kanat ma'al binti misalan yahtadi wa hakadha al ukhtu ma'al ukhti allati bil abawaini ya akhi adal allati ya akhi ya allati adalti. Jadi dia rasa bunyilah untuk syair ni, asyik bunyi je. Okey, adalti adallati adlati, okey, ulri adlati, okey, bukan adalti adlati. Kita bi wa bintul ibni ta'khudhus sulsa idza kanat ma'al binti misalan yuhtadha wa hakadha al ukhtu ma'al ukhti allati bil abawaini ya ukhayya adlati, okey, ya ukhayya adlati, ya ukhti ya ukhayya adlati. Baik, wa bintul ibn, dan anak perempuan pada anak laki, ta'khudhu sulsu, dia ambil 1/6 idza kana ma'al binti, jika dia bersama dengan anak perempuan, misalan sebagai contoh yahtadi, yang setara dengan bapak dia, yang ni, okey, misalan yahtadi wa hakadha al ukhtu, demikian juga adik-beradik perempuan, ma'al ukhti allati bil abawain, yang dimaksudkan adik-beradik perempuan ni adalah adik-beradik seperempuan sebapa bersama adik perempuan yang dengan seibu sebapa. Wahai saudaraku, adlati. Mana apa adlati? Mana aku tunjukkan kau, dia kata. Okey, kita tengok sekarang dalam syarah, dia kata. Akul, dan kata ar-rabi'u, yang keempat. So bapa, mak, atuk. Yang keempat dia kata ar-rabi'u mimman iftar mimman farad farduhu sudus bintul ibn faakthar. Dia kata yang dia kata yang keempat dari kalangan mereka yang mendapat fardu 1/6 adalah anak perempuan kepada anak lelaki. Okey, anak perempuan dan anak lelaki, tak kira seorang atau lebihlah. Idza kana ma'al binti wahidati. Jika dia mewarisi harta bersama dengan anak perempuan yang berseorangan. Means that macam ni, dia dalam rajah yang kita nak tunjuk tu. Dalam ni tengok. Pasal dia sini, cucu perempuan tu, dia teman mak saudara dia yang seorang. Cucu perempuan? Ya. Ha, cucu perempuan. Dia dapat baki. Ya. Tak, bukan dapat baki. Ya, baki daripada setengah tadi. Tak, 2/3. Ya, dia mencukupkan 2/3 untuk hak perempuan. Kalau mak saudara dia dapat setengah, dia... Mak saudara dia ambil setengah, dia yang baki 1/6 tu adalah cukupkan baki. Cukupkan baki untuk 2/3. Sebab sebenarnya ni, basic dia adalah anak kata keturunan kita mesti habiskan 2/3. Kalau perempuan, dia akan ambil 2/3. Kalau pada ramai-ramai pun 2/3. So untuk mencukupkan habuan tersebut, maka dia akan cukupkan. Sini kisah ni. Ni orang tu mati, semati-mati. Kan dia ada isteri, ada anak, ada anak perempuan sebagainya. Anak perempuan seorang. Anak perempuan ni mati, anak lelaki ni mati. Semua mati, tinggal cucu perempuan seorang ni. So cucu perempuan ni berkongsi dengan mak saudara dia. Ini anak si mati. Anak si mati ni kita tahu dia akan dapat setengah. Cucu perempuan ni akan cukupkan jumlah. Cukup jumlah untuk untuk apa, untuk ni. Kalau kita masa kita ambil gambarnya dalam yang macam ni, kita ambil contoh. Okey. Okay, dekat situ dia kata ada bapa. Ada ibu. Ada isteri. Ada anak perempuan. Anak P eh. Lepas tu ada cucu. Cucu P perempuan. Okay, ni yang ada dengan abah tu. Yang lain semua sangkut. Sana adik-adik sangkut, ni sangkut. Okay, tinggal yang tu je. Kena hijab. Okay. Okay, sekarang ni okay, bapa ada cabang waris dapat 1/6. Ibu 1/6. Tapi bapak kita tengok kot ada plus lah. Kalau tak ada lelaki kan? Tak lelaki kan? Okay, plus. Asobah kalau ada. Isteri dapat, ada cabang waris 1/8. 1/8. Okay. Anak perempuan dalam keadaan macam ni, dia akan dapat 1/2. Setengah tu. Macam cucu perempuan. Cucu perempuan ni cukupkan 1/6. Cucu perempuan di sini. Dia mainkan bulatan ni. Okay. Ha ni kan. Bila cucu perempuan, anak perempuan dapat setengah, cucu perempuan tu dia akan cukupkan mak saudara dia punya habuan ni. Ha ni. Ni cucu perempuan ni. Ni anak. Ha ini ni bahagian ni.
maksimal buat cabang waris kita bawah ni, perempuan mesti habiskan 2/3. Kalau lelaki boleh habis semua. Sebab perempuan tak boleh. Okay, sekarang tengok. Okey, 6 6 8 1 2. Siapa 6? Apa? Apa nombor atas? 24. Okey, ini memang out lah ni. Okey. Kemudian mula-mula sekali apa? 4. Ibu 4 3 12 apa? 4. So campur. 27. Apa? 27. 27. Potong ni 27. Okey. So semua harta dibagi 27 dan dibahagikan macam tu. Okey. Tapi yang inilah, cucu perempuan ni tak disekat oleh siapa. Ha. Dia akan temankan mak saudara untuk masuk. Atuk abah-abah atas ni tak boleh kacau. Dia tak boleh sekat cucu dia masuk. Atuk tak boleh sekat cucu untuk masuk kongsi harta bersama dengan cabang waris. Dia akan dapat. Dia akan dapat masuk. Dia buang atas tu, kisahlah bapa buang mak ke buang abah ke, semua sekali cucu mesti masuk. Wajib masuk. Bahkan kalau kita buang bapak pun dari situ kan, tolak apa berapa 4 boh dapat 23 23 eh. Bukan orang mak dapat 23 lah macam tu. So yang penting atas tu, yang ni kalau ni cucu perempuan dia dapat super 6. Dia tak ada siapa boleh sekat dia. Bapak atas tak boleh sekat. Okey. Ini yang pertama. So dia kata fatakhudhu bintul ibn au banatul ibn. Bahkan ramai, kalau kita tulis cucu perempuan tu ramai sekalipun, dia akan penuhi 1/6 tu, dia kongsi dengan ramai. Kalau kita cucu perempuan tu kata 5 orang, 1/6 tu akan dikongsi 5 orang. Okey. Dia kata bintul ibn, dia kata fatakhudhu bintul ibn au banatul ibn as-sudus 1/6 takmilatul sulusan sulusain, menyempurnakan 2/3 tu. Dengan ulatan tu cukupkan 2/3 tu. Okey. Ijma'an secara ijma' liqaul Ibnu Mas'ud, kerana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu waqad su'ila an bintul bintu wa bintu bintu wa bintul ibn wa wal ukht. Dia kata apa? Dia kata ditanya kepada dia berkenaan dengan anak perempuan, anak kepada anak perempuan bagi anak lelaki dan juga saudari perempuan. Apa jadi dia kata? Faqala, dia kata laqadiyana fi fiha bi qada'in nabi. Aku akan putuskan kepadanya dengan keputusan nabi. Okey, pasal ini adik-beradik perempuan, kita kata macam jantan dalam kisah ni. Adik perempuan dia macam jantan. Dalam kisah ni dia masuk. Dia kata apa? Mana orang tu mati tinggalkan anak perempuan, cucu perempuan dan anak lelaki dan adik-beradik perempuan kandung. Maka dia kata aku akan putuskan fiha bi qada'in nabi, dengan keputusan nabi. Lil binti nis, untuk anak perempuan tu separuh. Wali bintil ibn as-sudus takmatus sulusain, dan untuk anak perempuan bagi anak lelaki tu 1/6 bagi menyempurnakan 2/3. Wa ma baqiya falil ukht, dan apa masih tinggal maka milik untuk kakak atau adik perempuan lah. Adik perempuan bersi mati, pasal kita kata adik kandung makan macam tak, dia makan ni, dia makan asawah. Ha, dia macam jantan. Bila tak ada jantan dalam tu, kakak kita, adik-adik perempuan kita jadi jantan. dia ambil habis. Ha, dia tak makan macam mana tu. Tapi dia tak makan ikut pecahan dah. Dia makan apa yang baki. Adik perempuan kita akan jadi makan baki. Diriwayatkan rawah Bukhari wa ghairuhu, dan diriwayatkan hadis di Bukhari dan lain-lain. Ni hadis ni menunjukkan bahawa memang macam tu cara yang sepatutnya. Dan ni ijma' eh. Ijma'. Memang itu adik-adik perempuan kita terangkan. Dia antara yang makan asabah. Asabah. Kalau sekiranya tak ada jantan lain dalam keluarga, maka dia makan asabah. Dia akan habiskan harta. Itu adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan yang kandung. Yang sebab apa tak boleh. Okay. Wa qawluhu, dia kata dan kata-kata dia, wa misalan yahtazi, contoh yang yahtazi, dia akan turun-menurun macam tu. Bizzal mu'jamah maftuhah. Yuhtaza. Misal yuhtaza dengan zal yang mu'jamah maftuhah. Ini fathah kan. Mabni majhul yuhtaza. Bukan yahtazi, yuhtaza. Mabni majhul. Maksud dia ai ij'al hadha misalan yuqtada bihi. Jadikanlah ini contoh yang diikuti dengannya dan dikiaskan padanya. Maksud dia kalau kita kata ada cucu punya cucu, cicit kita perempuan, dia kongsi dengan cucu perempuan kita. Cucu perempuan dapat setengah, cicit perempuan dapat 1/6. Kalau cicit perempuan dapat tinggal dengan piot perempuan 1/6 juga macam tu. And so on sampai bawah. Sejauh mana boleh turun. Ma'wujudil aliyah berserta dengan wujud yang atas, dia kata. Maksud dia kata, dia turunlah banyak mana jauh pun dia pergi. Macam tu lah, Mabni Majhul. Dia kata,
ai yuqas alaihi kullu bintin bintu ibn fa akthar nazilah, itu anak perempuan kepada anak lelaki atau lebih, dan turun dan turun turun. Bahkan kalau tak ada, tak ada anak perempuan kita, cucu cicit perempuan kita yang ada pun, cicit perempuan kita akan gantikan atas tu, dia akan kongsi dengan anak perempuan kita 1/6 ambil. Ha, kalau tu bawah lagi, bawah lagi terus minhunna sampai bawah-bawah dengan syarat anak lelaki, anak lelaki, anak lelaki. Ya, yeah, ya, yeah. Lelaki, lelaki, lelaki. From lelaki, lelaki punya keturunan. Okay, dia kata, ma'al bintil ibn wahida a'la minha au minhunna. Tak kira dengan satu anak perempuan pada anak lelaki yang atas dia. Inilah kadang kata cicit dengan cucu. Piut dengan cucu. Piut, piut, benda dengan cucu. Nama tak tahu, cukup habis lah. Cucu punya cucu pun cucu kan. Tak kisahlah, yang penting mana atas, dia kongsi dengan bawah. Yang atas dapat 1/2, yang bawah dapat 1/6. Fa inna lil bintil ibn nazilah, kerana untuk anak perempuan pada anak lelaki yang di bawah, awil banatil ibn dikata awil bin ibn, awil banatil ibn ataupun anak-anak perempuan bagi anak lelaki tu as-sudus 1/6 ma wujudil aliyah, bersetengah adanya atas dia, takmil atas sulusain, bagi menyempurnakan 2/3. Ya, wa fahima minhu, dan difahami daripada ni annahu law kanat bintul ibn ma bintaini fa akthar saqatat. Ha, ini difahami dari sini bila sebut takmilatul sulusain, menyempurnakan 2/3, maksud dia kalau sekiranya ada perempuan tu ada 2 orang, maka cucu jatuh. Ada perempuan tu ada 2, cucu jatuh. Kalau dalam kisah ni, kalau kita kata buat macam ni kan, kita kita tukar kisah tadi kat sini, difahami bila kata cucu ni cukupkan 2/3, eh, difahami daripadanya adalah kalau sekiranya, okay, kita kalau sekiranya macam ni, okay, kita buang, eh, ha, kita kata ada ada ibu, buang buat ibu tinggal bapak aje. Okey, kat sini macam ni. Ha, kita buat macam ni. Tapi kita letak anak perempuan ni 2. Atau 3 ke tak kira lah. Yang penting kan lebih daripada 1. So automatik dekat sini ibu tetap 1/6. 1/6, isteri 1/8 pasal cabang waris, anak 2/3. 2/3, cucu kosong. Tak tak bunuh, tak bunuh. Kita tak bunuh dia, kita kosong je. Peruntukan dia dah habis. Peruntukan dah habis. Ha, peruntukan dah habis. Betul tadi. Peruntukan dia sudah habis. Ha, so peruntukan dia habis. Suasa so, dia kosong. Ha, dia tak leh. Bajet lari eh. Okey. So 3 2 8 6 apa? 24 kan? 24. So ibu dapat 4. Isteri dapat 3. Anak perempuan 2/3 apa? 16. 16 kan? Dia pasal 1/8, 8, ah 8. 3 dah dapat 3 kan? So jadi dapat 23. Apa? 23. Dapat 23. Semua sekali 23. 23 ada baki 1. Baitul mal. Cucu tu pun tak dapat. Tak ada, untungkan tak ada. Dia tak ada masuk. Dia terhijab terus. Terus terhijab daripada menjadi waris. Cucu tu sangkut. Tak boleh dapat langsung. Kat sinilah keadaan di mana cucu tu tadi, kalaulah ada lelaki bersama dia, sangat-sangat rahmat. Ha, kalau dia ada balik, cucu lelaki ada kan, then dia boleh masuk balik. Jadi, dua anak tu dah tak dapat 2/3 dah. Ha. Mana? Kalau ada lelaki. Cucu, cucu lelaki tak kacau anak. Cucu lelaki tak boleh kacau anak. Pasal cucu lelaki ni sebab dengan cucu perempuan, dia bawah, level bawah, dia tak boleh kacau mak saudara dia. Dapat pada jom-jom. Ah, dia dapat pada anak-anak cucu lah kalau dia kata ada. Ini macam ni lah kadang-kadang. Wujud lelaki tu kena rahmat, kena azab. Ah, kan dia blok langsung. Tak boleh masuk. Kalau macam kat sini, dia tak boleh masuk langsung. Tak, kalau dia kata anak lelaki, kadang dia kata, okay, katakanlah ada, tak ada anak perempuan tu, cucu perempuan dapat 1/2 harta. Kalau ada anak lelaki, cucu lelaki bersama dengan dia, cucu lelaki bersama dia, dia dapat 2/1. Sikit. Dapat baki 2/1. Tapi kalau dia kata macam ni, dia tersekat langsung. Kalau ada anak, ada cucu lelaki bersama dia, sangat-sangat rahmat. Sebab dia sekarang terkeluar daripada waris. Sebab bahagian untuk wanita dah habis. Ha, jadi sekarang ni dia terkeluar dia, tinggal 2/3, cucu tak boleh masuk dah. Pasal anak dah ambil semua. Ha, jadi dia kata tu, dia kata, وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ بِنْتُ الْإِبِنِ. Dia kata kalau sekiranya anak perempuan pada anak lelaki tu, ma'al bintai ni duduk bersama dengan dua anak perempuan, fa'aksar terlebih, saqatat, dia gugur. Illa idha kana ma'aha ibnul ibn yu'sibuha. Nah, jika sekiranya ada bersama dengan dia, siapa? Anak, ada cucu lelaki, cucu anak lelaki, eh,
cucu daripada anak lelaki yang asabah bersamanya. Barulah dia boleh kongsi. Kalau tidak, tak boleh naik. Senyap-senyap gitulah. Kalau saya letak cucu sebelah tu, dan dia dapat satu bahagian tu dapatkan dia. Jika tidak, dia cut off, terus keluar daripada waris. Ha, sayang mana pun atuk, tapi atuk tak boleh buat apa. Biasa atuk sayang cucu lebih kan. Bila ada lelaki, dia dapat yang lelek. Lelek apa lebih? Apa lebih tu dapatlah. Kalau tak ada, tidaklah. Okey. Okey, baik. Dia kata wal khamisu mimman faradahu mimman farduhu as-sudus al-ukhtu ma'al ab. Dan di antara yang kelima, di antara orang yang fardunya 1/6 adalah adik beradik perempuan daripada bapa si mati. Okey. Aw akhawat minal ab, ataupun adik perempuan yang ramai daripada bapa. Ma'a ukht wahidah minal abawain, berserta dengan saudari perempuan yang satu daripada ibu bapa kandung. Maksud dia orang tu daripada kandung kakak perempuan seorang. Lepas tu ada adik-adik perempuan yang lain daripada bapa. Ha, mana adik perempuan tadi akan cukup 1/6 juga. Akan kongsi 1/6 masuk dalam tempat tersebut untuk berserta dengan adik-adik perempuan berkenaan. Dia kata fa inna lil ukhti awil akhawat min as-sudus takmilatul takmilatal as-sulusain. Kerana dia kata kalau ada kata macam tu, tukar aje yang tadi tu kepada apa? Adik-adik perempuan. Tukar adik-adik perempuan apa daripada anak. Kemudian cucu apa, adik-adik perempuan sebapa, gantikan cucu. Dia tak boleh masuk sebagai ni. Dia akan masuk, tak kongsi pun. Dia cukupkan 2/3 dapat 1/6 je. Dia kata apa? Dia kata kat sini, dia kata, fa'in li ukhti awil akhawat minal ab. Mana dia dapat, kerana, maka untuk adik-adik perempuan seorang, saudari perempuan atau adik-adik perempuan daripada bapa si mati tu, 1/6 bagi menyempurnakan 2/3. Ijma'an syari ijma' kiasan al-lati qablaha, dikias kepada apa sebelumnya. Yang ini maksudnya kedudukan anak dengan cucu tu applicable kepada apa, adik-adik perempuan seibu, sebapa dengan adik perempuan sebapa. Yang sebapa maka dia cukupkan. Dia kata lepas sebelumnya, fa'inkana fiha ukhtan fa'akthar, kalau ada adik-adik perempuan macam tu lebih ramai, okay, saqatatil ukht awil ukhawat min al-ab, maka gugurlah adik-adik perempuan ataupun adik-adik perempuan yang ramai daripada bapa si mati. Illa idza kana ma'aha aw ma'ahunna akhun lil ab ya'sibuha, kecuali ada bersama dia bapa apa adik-beradik yang apa sebapa juga yang asabah bersama dia. Jika tidak, tak boleh. Kalau ada adik-beradik sebapa, seibu sebapa, dia terkeluar langsung, tak boleh masuk. Pasal nanti akan kongsi dengan yang perempuan tu, yang empat daripada kandung, 2-1. So dia terkeluar, dia akan hijab. Adik-beradik kandung yang lelaki boleh hijab adik-beradik perempuan sebapa. Tapi adik-beradik perempuan seibu sebapa ni, apa yang perempuan kakak kita, adik perempuan kita, dia tak boleh sekat adik-beradik sebapa kita. Kalau dia seorang, dia tak boleh sekat. Kalau dia ramai, sakut, halang. Dia akan sekat, dia hijab. Dia tak boleh masuk. Kecuali kalau dia datang kongsi masuk dengan apa? Melalui adik-adik lelaki dia. Dekat sini saya kata adik lelaki pada semati tu, yang sebapa tu, adalah rahmat bagi adik-adik perempuan sebapa dia. Kalau dia kata keseibu sebapa, memang habis sangkut halang ? Baik. Dia kata okey, aw yang sibuha ataupun dia untuk yang sibuhna, yang sibuha atau yang sibuhna yang asabah bersama dia ataupun bersama atau asabah dengannya. Okey, dengan mereka. Nya atau mereka. Pasal disebutkan ramai tadi, sebab kalau bawah tu nombor tu kita letak ramailah. 1/6 tu kongsi ramai. Dia bukannya datang untuk person, tapi semua person. 1/6 tu kongsi seorang atau ramai. So jadi kalau kita lihat ni last yang kita ambil untuk hari ni, dia kata kita tukar ni kepada saudari perempuan semati kandung. Yang ini saudari sebapa dengan semati. So kalau kita buat macam ni, sama juga. Okey, kita buang. Bersyarat macam ni lah, biasa-biasalah. Adik-adik bapa tak boleh ada. Dalam konsep sini bapa tak boleh ada. Kalau bapa ada, semua tak masuk. Okey. Okey, tengok. So kalau kita kata yang ada, katakanlah ibu si mati, biasalah ibu, kemudian katakanlah ada suami, suami, suami lah
ambillah ibu, katakanlah datuk si mati. Datuk. Okey, kemudian ibu, kemudian tak boleh kacau. Kakak, katalah kakak seorang. Kakak eh. Kakak si mati. Kakak kandung eh, kakak kandung. Seorang. Okey. Seorang. Lepas tu ini kakak, ini adik-adik beradik. Adik perempuan. Katakanlah dua orang. Tapi ini sebab apa eh? Satu bapa. Perempuan sebab apa? Sebapa dengan si mati. Ya, ini kakak kandung. Kakak kandung dengan si mati. So kadang dalam konsep macam ni kan, memang mak yang confirm 1/6 lah. Atuk 1/6. Okey. Kakak pasal dia seorang digantikan, anak perempuan dia dapat 1/2. Yang ini ramai-ramai ini akan pasal 1/6 je. Ramai mana pun kita tak 13 3 ke. Dia cukupkan 2/3 ni. Ni bahagian ni dia makan. So ini atuk 1/6 sebenarnya lah 6 6 2. So apa nombor tak? 6. Okey, 6 eh. Ni 1 1 3 apa? 1. So dapatlah. Tapi kalaulah kita tambah ni. Ni problem dia. Kalau kita jadikan ni nombor ni lain je, kita tambah, katakanlah kakak ni jadi 2/3. So, jadi 2. Katakanlah jadi kita tukar lain eh. Bawah ni. Okey, katalah datuk sama juga ibu, kemudian kakak dua eh, dua kakak. Kakak kandung si mati. Kemudian tiga adik perempuan sebapa, adik perempuan sebapa. PSB. Okey. Macam ni kan. Datuk 1/6 macam tadi. Ibu 1/6, pasal adik-adik ramai. Kakak 2/3. Kemudian yang ini sepatutnya kan, dekat sini dia akan dapat apa? Sebab dia tak perempuan kakak, dia dapat asabah sebab dia lelaki. Ha, dia kalau kita tak letak lelaki ni akak asabah lah. Okey, sebab tu kita letak lelaki tu nak kacau, nak halang dia, sekat. Kalau tak nanti masalah ni. Okey, baik. Dekat sini datuk akan maki dengan asabah lah, plus asabah. Okey. Kalau ada. Okey, sekarang ni datuk ibu sekian, okey. 2/3 sekian. Okey, jadi yang ini terus terhalang, kosong. Takkan dapat. So kat sini ada 6 6 6 6 3 kan. So kita letak 6. Datuk dapat 1, ibu 1. Ni 4. Habis lah. Kosong, tak dapat apa. Kalau tidak datuk dapat tambahan. Tapi kat sini ini terus sangkut terhalang sebab 2/3 ni dah makan. Itu contoh yang kita boleh ambil. Baik. InsyaAllah nanti kita sambung sudus ni. Kita dah ambil berapa? 5 kan? So kita akan ambil lagi 2 lagi. Datuk nenek dengan adik-beradik kandung. Adik-beradik sebapa dengan si mati. Okay, kita berhenti sekarang. Kita sambung kemudian. Nak maghrib lah. Baik. Wallahu'alam. Dia panjang sikit. Pasal dia ramai. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.